lagi bersama saya di sini Muhammad Amir, salah satu tim dari produksi alat hantu Jepara, yaitu Lapak Arif Nusantara. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba mengetes atau check sound suara full set hantu Hapsi versi ukiran premium khas produksi saya sendiri atau produksi Lapak Arif Nusantara. Nah, nanti kalian bisa pertimbangkan sendiri kira-kira suara standarnya seperti apa. Nah, misalkan kalian setelah nonton video ini kalian sudah tahu suaranya, nanti kalian bisa cek spesifikasi dasar atau spesifikasi detail mengenai full set Hapsi ukiran ini di video sebelumnya. Saya sudah upload di video sebelumnya, silakan tonton. Nah, di sini kita akan fokus di check sound suaranya aja. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf misalkan suara kita, permainan saya itu kurang maksimal karena memang jujur saya bukan termasuk atau bukan yang ahli di bidang personil bermain hard rock. Saya lebih basic, saya lebih ke vokalnya. Tapi gak apa-apa, saya bisa sedikit-sedikit. Jadi saya bisa menunjukkan ke kalian semua seperti apa suara standar dari full set Hapsi ukiran ini. Nah, yang pertama saya akan cek suara dari bassnya. Nah, jadi ini suara bass dan tung. Saya akan cek dulu suaranya seperti ini kurang lebih ya. Ini suara standar, ingat, ini bukan setelan paten, tapi ini setelan standar dari sini. Nanti misalkan pengen disesuaikan, kalian mainkan aja baut-baut yang ada di sekitar bass dan tungnya. Ini kan ada baut nih. Ini bisa disesuaikan nanti suaranya. Kemudian yang kedua itu ada, saya akan menunjukkan suara kepraknya. Nah, suara kepraknya kurang lebih seperti ini. Ini kan keprak ada dua nih. Ukurannya standar diameter 23 cm. Oke, saya akan cek suaranya seperti ini. Juga akan kendor sendiri dan akan enak sendiri suaranya nih. Kemudian ada darbuka nih. Ini darbuka cor ukuran 83/4 inch. Oke, seperti ini. Saya akan coba cek sound suaranya. Saya bukan pemain darbuka profesional, cuman sekedar bisa aja dasarnya. Seperti ini. Thank you.
aluminium 8.34 inch menggunakan mica forbid warna hitam. Nah, yang terakhir yaitu hard drive-nya ya. Ini adalah hard drive-nya diameter 30 cm full ukiran. Kurang lebih seperti ini. Suara handle-nya ya, kulitnya masih lumayan kencang. Yang satu ini juga sama. Kayak ini. Karena ya ini. Suara hadronya ya, ini masih benar-benar kencang sekali, jadi ini perlu beberapa pemakaian ya, mungkin sekitar 3-5 pemakaian dan suaranya baru akan kendor dan akan jadi seperti Al-Banjari yang biasa kalian tonton itu ya. Oh ya, saya lupa, ini menggunakan kayu mahoni, jadi ini masih terasa benar-benar membantu bobot beda dalam kayu nangka. Nah, itulah cek sound suara dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian yang mungkin lagi cari-cari alat terbana hadroh dan dengan harga yang terjangkau, kalian bisa langsung kerjasama dengan Lapakanik. Silahkan cek kontak resmi Lapakanik di deskripsi video ini, nanti kalian bisa langsung konsultasi. Jangan lupa cantumkan nama dan alamat makam kalian agar pesan kalian itu bisa langsung direspon oleh tim Lapakanik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.